Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome to back the channel. Oke, kembali lagi bersama saya di channel Iqbal Arin 5 guys. Oke, ini lanjutan dari video yang sebelumnya, yang kemarin ada dapat kasus CB air radiator nyembur, udah gitu kalau panas engine mati tiba-tiba. Jadi seperti overhaul atau jim panas. Jadi ini udah kita selesaikan, udah kita atasin, yang kita perbaikin. Kita lakukan pergantian ini gasket atau packing head, packing silinder, dan kita ratakan dinding deksel sama bloknya. Kita bubut tadi, kita ratakan. Kemudian udah kita pasang kembali, dan seal pompa radiator pun kita ganti, seal mekanikalnya. Oke guys, jadi ini masalahnya udah clear. Ternyata penyebabnya hanya karena itu, kenapa CB ini bisa mati waktu kondisi mesin panas atau jim panas ya, overhead. Oke, jadi ini udah selesai nih. Kita coba tes, kita coba nyalakan. Oke guys, jadi masalah sebelumnya ini motor ini kalau kita hidup kira-kira 5 menit, ini hidup mesinnya, air radiatornya nyembur dari tangki radiator keluar, nembak tuh, muntah gitulah air radiatornya. Dan kalau panas mesin dia mati tiba-tiba mesinnya, kalau dalam keadaan suhu yang panas. Yang kita lakukan, yang tadi saya jelaskan, ganti gasket packing head, kita ratakan dekselnya, bibir deksel sama bloknya, kita lakukan bubut untuk meratakannya, atau kalau di Medan biasanya orang bilang di papras deksel sama bloknya. Jadi kita lakukan perbaikan itu, kita pasang dan dites, alhamdulillah hasilnya bagus. Sebelumnya pun suaranya agak kasar nih, udah agak halus. Oke guys, jadi kalau mana tahu kawan-kawan ada yang jumpa kasus seperti ini, mana tahu bisa jadi referensi, bisa jadi acuan atau panduan ya. Honda CB mati mesin secara tiba-tiba dan nyembur air radiator. Penyebabnya terjadi kebocoran di headnya atau di sininya, terjadi kebocoran. Jadi cara mengatasinya yang tadi saya jelaskan, coba dibuka ini headnya sama bloknya, ganti packing, dibubut, diratakan. Mudah-mudahan bisa selesai dengan cara seperti itu. Oke, jadi di video kali ini aku hanya jelaskan itu. Memang cara perbaikinnya nggak sempat direkam karena kita waktunya nggak cukup ya, agak sibuk jadi nggak sempat rekam. Jadi saya jelaskan aja, review aja di sini masalah penyebabnya kenapa bisa terjadi hal seperti ini tadi, mati mesin secara tiba-tiba saat suhu panas dan air radiatornya keluar nyembur ke atas. Oke, semoga bermanfaat dan semoga bisa membantu. Jangan lupa untuk di-subscribe, like, di-komen, dibagikan sebanyak-banyaknya. Nyalakan notifikasi loncengnya biar gak ketinggalan video terbaru dari saya. Oke, see you the next video. Bye.